Tidak ada WiFi kita, ada pakai modem sudah. Baik, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Satu hal yang kita tidak boleh bosan dalam kehidupan ini, bertahmid dan bersolawat. Setiap kita kajian, setiap kita mendengarkan pidato, ceramah, maka khatib akan memulai dengan tahmid dan solawat. Dan kita juga tidak pernah bosan mengatakan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita bersolat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Maka semoga Allah Jalla Jalaluh memasukkan kita ke orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmatnya dan bersolawat kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Pada sore hari ini, tepatnya tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriah, kita akan mengkaji ulang beberapa hal yang berkaitan dengan benda-benda najis. Karena kita tahu segala sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh. Semuanya adalah suci, kecuali ada dalil yang mengatakan itu najis. Maka kita sebagai seorang muslim perlu mempelajarinya sehingga kita bisa menghindarinya. Hal itu berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan sholat kita, berkaitan dengan wudhu kita, berkaitan dengan banyak hal yang disyaratkan seorang muslim untuk bersuci tatkala mengamalkannya. Baik, kemudian di antara benda-benda najis, hal kedua, kita ganti kitab nih. Dulu kita pakai kitab apa judulnya? Sahih Fikih Wanita. Cuma kitab itu bukan Syekh Ibn Uthaymin yang mengarangnya, itu adalah kumpulan dari seorang yang mungkin cinta kepada Syekh Ibn Uthaymin, berusaha untuk menukil dari beberapa ucapan Syekh di kitab-kitab beliau. Namun ternyata ada banyak yang tertinggal. Anda tidak katakan kekurangan, karena sebenarnya penjelasan Syekh Uthaymin itu sangat lengkap sekali. Kalau kita mengkaji kitab Syarhul Mumti', semua yang dibahas oleh Syekh Abdul Azim dalam kitabnya yang akan kita bahas, Al-Wajiz ini, itu dibahas dengan lebih detail. Sedangkan kitab Sahih Fikih Wanita itu berusaha menukil dengan ringkas, akhirnya ada banyak yang tertinggal. Sehingga Anda berpikir untuk kita ganti kitab kepada yang lebih detail. Dan Alhamdulillah para jamaah semua sudah memiliki kopiannya. Cuma Anda akan cocokkan yang dikopi dengan yang diterjemahkan dalam kitab aslinya. Karena subhanallah ya, terjemahan itu kadangkala membuat kita jadi perlu membaca kitab aslinya. Ana akan contohkan di bab adab buang hajat. Halaman 76. Tapi enggak, terjemahannya sudah diganti. Berarti kitab anak kitab yang terjemahan yang lama di nomor 5 sini dianjurkan tidak mengangkat pakaiannya sebelum hampir mendekat ke tanah. Ini sahih. Ini sesuai dengan bahasa Arabnya. Baik, kita mulai dengan barang-barang najis yang pertama dan kedua, air kencing dan kotoran manusia. Ini sudah kita bahas.
Yang ketiga dan keempat, ini yang belum kita bahas, yaitu madhi dan wadi, yang keluar dari kemaluan itu ada empat. Air kencing, yang kedua mani, yang ketiga madhi dan wadi, yang tiga najis, yang satu diperselisihkan, yaitu mani. Mani itu diperselisihkan kenajisannya, bahkan lebih kuat yang mengatakan mani itu suci, karena mana mungkin manusia diciptakan dari sesuatu yang najis. Maka akan ada dalil-dalil yang menyatakan Rasulullah SAW itu ada bekas mani di mana? Di bajunya, sarungnya. Itu Aisyah hanya mengoretinya, apa? Mengerik. Ngerik itu bahasa apa? Ngerik itu jangkrik, mengerik itu. Nah, apa? Mengkikir, mengkorek, bahasanya kacau semua tuh. Iya, kalau mengerok, kalau orang keroan itu pakai. Tapi tadi, jadi mani itu kadangkala merengkel, tahu merengkelnya mah, menggumpal di baju itu. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha hanya dikerik sehingga wujudnya itu hilang, bekasnya tetap ada. Artinya tidak perlu dibersihkan dengan air. Kalau itu najis, maka nggak boleh beliau sholat dengan ada bekas itu. Kemudian ada yang berpendapat bahwasanya iya, itu mani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maninya suci. Dibantah oleh ulama lain, kata dia Nabi Alaihi Wasallam tidak mungkin maninya itu mani yang keluar karena mimpi, karena para nabi tidak mimpi. Berarti itu mani yang keluar bersama, bercampur dengan mani wanita, mani istrinya. Sehingga itu bertanda bahwa saya mani tidak najis. Jadi pendapat yang rajih, mani tidak najis. Yang najis adalah kencing, madhi, dan wadi. Mungkin sebagian tidak familiar dengan bahasa atau dengan istilah madhi dan wadi. Maka saya menjelaskan di sini. Madhi ialah cairan bening, halus, lagi lekat, yang keluar ketika syahwat bergejolak, tidak bersamaan dengan syahwat, tidak muncrat, dan tidak menyebabkan kendornya syahwat orang yang bersangkutan. Jadi keluarnya madhi ini ketika syahwat dan tidak dengan syahwat. Ketika keluar, dia itu tidak ada kenikmatan di keluarnya itu. Tapi dia keluar ketika ada syahwat. Berbeda dengan mani. Ini perbedaannya. Tidak muncrat dan tidak menyebabkan kendornya syahwat orang yang bersangkutan. Sampai disebutkan bahkan tidak jarang yang bersangkutan tidak merasa bahwa dirinya telah mengeluarkan madhi. Tahu-tahu dia lihat di ujung kemaluannya ada sesuatu yang lengket atau sesuatu yang nempel di sarungnya. Dia lengket, ingat bening. Dia itu bening dan lengket. Itu yang disebut dengan madhi. Dan hal ini dialami baik laki-laki maupun perempuan. Jadi sama, laki sama perempuan sama-sama merasakan hal itu. Maka perempuan harus hati-hati ketika keluar yang namanya keputihan dari dirinya, itu dia lihat dari mana tuh keluarnya. Bisa jadi itu madhi yang keluar dari diri. Baik, air madhi hukumnya najis. Karena Nabi SAW menyuruh mencuci kemaluan yang telah mengeluarkannya. Jadi orang yang mengeluarkan madhi, dia harus mencuci kemaluannya, dan kalau sarung atau celananya terkena hal itu, maka dia harus ganti, dia harus cuci sebelum dia sholat.
Kalau bagaimana dia melihat ada mazi di kemaluannya, sarungnya kira-kira kena apa enggak? Kalau dia pakai sarung, bisa jadi kena, bisa jadi tidak. Maka dalam posisi kau ragu, kau harus ganti. Kenapa orang-orang itu yang pakai celana dalam enak, tinggal taruh celana dalamnya, kemudian dia sholat, karena takut di situ mungkin ada mazi. Rasulullah SAW mengatakan, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Dan disebutkan orang yang bisa keluar mazi ini orang yang sehat sebenarnya. Ini hadisnya, hadis Ali bin Abi Thalib. Ali malu mau bertanya kepada Nabi SAW. Kenapa dia malu? Karena dia menantu Rasulullah SAW. Adapun wadi disebutkan ialah cairan bening yang agak kental, biasa keluar setelah buang air kecil. Jadi kalau mazi ketika syahwat, jadi bukan kau setelah kencing atau sebelum kencing, mungkin kau tidak ingin kencing, tapi tahu-tahu ada sesuatu yang lengket. Tapi kalau wadi biasa keluarnya setelah kencing, agak kental, berarti mirip dengan mani. Cuma perbedaannya apa? Bening. Kalau mani putek. Putek itu apa, jemaah? Keruh. Nah. Kalau mani putek. Hukumnya wadi sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini Ibnu Abbas mengatakan, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, al-mani wal wadi wal madhi. Amma al-mani fa huwa alladhi minhu al-ghasl. Kata Ibnu Abbas, mani, wadi dan madhi. Adapun mani yang diwajibkan mandi. Wa ammal wadi wal madhi faqala ghsil dhakarak aw madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Kau bersihkan kemaluanmu lalu kau salat. Selesai. Tidak harus mandi. Ini berkaitan dengan madhi dan wadi. Yang kelima, kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan. Ya, ini kita bicarakan pada beberapa pertemuan di mana ada pertanyaan tentang kotoran burung, ya, kotoran ayam. Ingat, ada perbedaan pendapat di para ulama. Anda perlu sebutkan perbedaan ini. Kenapa perlu disebutkan? Supaya tidak kita ini enggak kaku menghadapi masyarakat di sekitar kita. Kitab Al-Wajiz ini menyebabkan fanatisme di sebagian ikhwan yang belajar kitab ini. Sampai ibu-ibu yang ngaji kitab ini kalau ada perdebatan yang mereka bawa kitab Al-Wajiz. Di sini enggak disebutkan di kitab ini. Seakan-akan semua ilmu itu di kitab ini. Kalau enggak ada di kitab ini, salah gitu. Enggak, belum tentu. Jadi Syekh memang, Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala, dalam kitabnya ini beliau berusaha meringkas yang menurut beliau itu rajih, itu yang beliau sebutkan. Yang menurut beliau itu lebih kuat. Ingat, anak kata menurut beliau dengan dalil-dalil yang beliau lihat itu kuat. Maka beliau memutuskan tanpa menyebutkan perbedaan pendapat. Tapi Anda perlu menyampaikan hal itu karena di tempat kita, kita tahu mazhab yang dipakai di negeri kita adalah mazhab Syafi'i. Sehingga kita ketika melihat saudara kita yang mereka berpatokan dengan mazhab Syafi'i mengamalkan satu amalan, kita punya ilmunya. Oh iya, memang betul. Di mazhab Syafi'i itu kayak gitu tuh. Cuma mungkin kita bisa sampaikan pendapat yang lebih kuat kayak gini nih, kita bisa jelaskan. Contohnya nanti kita akan bahas masalah tayammum. Di mazhab Syafi'i, tayammum itu dengan dua pukulan. Dua kali mukul tanah, debu. Dan ketika mengusap wajah sendiri, tangan sendiri. Dan mengusap tangan itu sampai ke siku. Sedangkan kita akan pelajari, Syekh berpendapat yang lebih kuat, dan itu pendapat banyak ulama, hanya sampai pergelangan tangan. Maka perlu kita menyebutkan hal itu supaya kita enggak gampang-gampang nyalahkan nanti. Melihat orang tayamum sampai siku, Allah, aliran apa gitu.
aliran apa ini, malah yang kita pelajarin dari dulu, kita kecil kita pelajarin itu. Namun ternyata dalil yang lebih kuat mengatakan hanya sampai pergelangan tangan, supaya kita bisa lebih, apa istilahnya, lebih toleransi, lebih terbuka menghadapi perbedaan pendapat, dan tidak gampang menyalahkan orang dalam hal-hal yang memang ada ruang untuk beda pendapat. Kita merasa yang kita lihat lebih kuat, kita sampaikan. Kita sampaikan dalilnya ini dan ini. Syekh berpendapat bahwasanya kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan itu yang najis. Dan itu mazhab Hambali juga. Adapun hewan yang dimakan dagingnya maka tidak najis. Di sini disebutkan hadis Abdullah. Ingat kalau dalam sebuah hadis ada sebutkan dari Abdullah tanpa menyebutkan nasabnya. Siapa Abdullah yang dimaksud? Abdullah bin Mas'ud. Ada 4 Abdullah. Ketika disebutkan 5 sama Abdullah bin Mas'ud. 4 Abdullah ini selalu disebutkan dengan nasabnya. Siapa 4 itu? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Yang keempat Abdullah bin Amr bin As. Itu 4 itu kalau disebutkan dalam hadis mesti dengan nasabnya. Atau Abdullahnya enggak disebutkan. Disebutkan ibinnya. An ibni Umar, An ibni Abbas. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud mesti disebutkan Abdullah atau ibn Mas'ud. Kalau Abdullah berarti dia ibn Mas'ud. Supaya kita paham. Di sini disebutkan an Abdullah, dari Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud. Qala arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yatabarraz. Nabi alaihi salatu wasallam hendak buang air besar. Yatabarraz itu istilah orang yang ingin ke tempat terbuka untuk buang air besar. Karena dulu buang air besarnya di tempat yang di padang pasir ya, di mana belum ada toilet-toilet seperti sekarang, dan di rumah Nabi belum ada toilet. Nanti akhirnya ada toilet di rumah Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga tidak perlu lagi keluar. Dan dulu kenapa orang kok memang bukan cuma di negeri Arab ya, di Indonesia pun banyak rumah itu nggak punya WC, nggak punya WC. Untuk mandi ada, tapi kalau mau buang kotoran mesti harus pergi ke sawah ya. Kadang-kadang di pematang sawah, orang subuh-subuh banyak terjebak. Ana rasakan itu subuh-subuh ke sawah, ya Allah, kaki ini masuk ke barang-barang haram itu jemaah. Di sini kata Abdullah bin Mas'ud, ya, Nabi berkata alaihi salatu wassalam, "Itini bi thalathati ahjarin." Datangkan 3 batu buat aku. Dulu air enggak banyak. Sehingga kita sudah bicara tentang adab istijmar, istinja dengan batu. Istinja itu dengan air, istijmar dengan batu. Nabi mengatakan, datangkan kepadaku 3 batu. Fawajadtu lahu hajarain wa rawthata himarin. Tunggu bentar. Dia mengatakan, aku iya, ini ada salah tulis nih. Himar itu pakai alif. Himar di sini ditulisnya himarin. Enggak benar. Yang sahih di bahasa Arabnya nih tulisannya himar. Jadi tolong diperbaikin. Naam. Himar itu pakai alif, jadi himar yang artinya keledai. Naam, panjang tuh pakai mad, pakai alif, himarin. Fa'amsakal hajaraini wa tarahadz rautha. Nabi alaihi salatu wasallam hanya mengambil 2 batu, 1 butir kotoran keledai yang kering itu dibuang. Beliau berarti beristijmar hanya dengan 2 batu. Ustaz, masa enggak ada batu? Di padang pasir itu jarang batu malah. Yang ada pasir. Jadi cari batu susah. Kecuali di padang batu. Atau mungkin banyak batu, cuma batunya besar-besar. Masa antum pakai batu? Ya enggak mungkin. Dan Nabi SAW ketika membuang itu kotoran, beliau mengatakan, hiya rijis, itu najis.
Dari sini pendapatnya kalau yang najis itu kotoran binatang yang tidak halal. Ustaz, tapi mana dalil yang mengatakan kotoran binatang yang boleh dimakan itu tidak najis? Kan hadis ini tidak menafikan yang lainnya tidak najis, hanya menyebutkan kotoran khimar itu najis. Apakah berarti kotoran binatang yang halal dimakan itu tidak najis? Tidak ada penjelasan dalam hadis ini. Inilah buku-buku yang ringkas ini biasanya hanya menyebutkan dalil yang menurut Syekh cukup. Kalau kita ketemu orang yang ngerti dalil, dia ngatakan, enggak, ini Syekh enggak ngerti, ini ada dalil yang mengatakan najis semuanya. Semua kotoran itu najis. Yang mengatakan kotoran binatang yang bisa dimakan itu tidak najis adalah hadis tentang diperintahkannya untuk berobat dengan kencingnya onta. Kencingnya onta. Nah, kita disuruh minum kencingnya onta. Dan subhanallah, ana pernah pesta kencing onta, jemaah. Sama teman-teman di Abu Dhabi kita bawa tuh yang hadir kajian, kita kasih itu. Dan mereka pada minum, sebagian mau muntah minum kencingnya onta, namanya kencing onta, jemaah. Ya Allahu Akbar, bukan kecut, jemaah, kecut pahit campur aduk juga. Dan antum kalau mikirkan ontahnya waktu kencing ya, jadi tambah enggak bisa minum. Tapi itu dianjurkan, terapi dengan kencing onta. Dan Nabi SAW melarang kita berobat dengan yang haram. Semua yang najis itu haram, dan tidak semua yang haram itu najis. Jadi kalau kencing itu najis berarti haram, selesai sudah. Tapi kan diperbolehkan. Lalu Nabi SAW ditanya, boleh gak kita sholat di kandangnya kambing? Antum jangan berpikir, ya boleh aja Ustaz kan, asalkan pakai sejadah. Dulu gak pakai sejadah. Tanya mau sholat di kandang kambing, sudah. Kalau pakai sejadah, ya sudah, kotorannya kan tertutup. Tapi berbicara tentang sholat di kandang kambing, Nabi SAW, kalau kau mau sholat, fadhol, sholli fi marabitil ghanam. Maka itu dalil yang mengatakan bahwasanya kotoran binatang yang halal dagingnya untuk dimakan, maka tidak najis. Tapi ingat, pendapat Imam Syafi'i najis. Yang keenam, darah haid. Jadi berkaitan dengan darah haid, apakah yang najis itu hanya darah haid atau darah semuanya secara umum? Ini ada khilaf di antara para ulama. Tapi Syekh memperkuat yang najis itu adalah darah haid. Ceritanya Asma di sini, An Asma binti Abi Bakar qalat ja'at imra'atun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haid, kaifa tasma? Tanya ini, ya Rasulullah, salah seorang di antara kita bajunya kena darah haid. Kalau ibu-ibu sekarang dia punya baju banyak, sehingga pertanyaan seperti ini mungkin tidak perlu ditanyakan. Dia bajunya kena darah haid, tinggal dia tanggalkan, dia pakai baju yang lainnya, selesai. Dulu jamaah, nanti akan ada dulu hadis itu yang kita akan baca tentang bagaimana menghilangkan najis darah haid itu. Menghilangkan najisnya. Mereka cuma punya satu baju. Bajunya cuma satu yang dia pakai itu. Jadi kalau kena darah haid, jangan berpikir, ya udah kau ganti baju. Mau ganti mana, aku gak punya baju yang lain. Maka di sini kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah ya. Dulu orang, ya dulu kita lihat orang cuma punya baju dua helai, satu helai. Sekarang Masya Allah, tumpukan. Bahkan orang-orang bisa beli sejak masuknya apa, babi bu, baju bekas bos katanya. Belum tentu bos yang pakai, jemaah. Itu orang semua punya baju yang banyak. Dulu jemaah jarang, kalau bukan orang kaya, gak bisa beli baju. Kaifatasan. Lalu bagaimana perempuan ini berbuat? Nabi SAW mengatakan, tahuttuhu. Yang pertama dia menggosoknya, thumma taqrisuhu, kemudian mengeriknya. Digosok terus dikerik, thumma taqrisuhu bilma. Lalu dia mengeriknya dengan air. Artinya setelah digosok, digosok ini sebenarnya dibersihkan, dikerik, kemudian dikasih air. Thumma tabda'uhu, kemudian dia membilasnya, thumma tusallifi, lalu kemudian sholat.
ini pertanda kalau darah itu najis. Pendapat lain semua darah najis. Jadi kalau kita kena darah, darah kambing, umumnya kita mau sholat, ya apalagi Idul Adha, apa, itu darah harus dibersihkan. Itu menurut pendapat yang kuat, tapi Syekh berpendapat darah haid saja. Yang ketujuh, air liur anjing. Udah kita bahas itu tentang air liur anjing. Dan apakah yang perlu dibilas itu hanya wadah yang dijilatin dengan air liur anjing? Bagaimana kalau baju kita? Bagaimana kalau tubuh kita? Pendapat yang kuat sama semuanya. Najisnya itu tetap yang kita harus bilas. Terus Ustaz, apakah masih harus pakai tanah? Sebagian ulama berpendapat enggak harus sekarang karena ada yang menggantikan tanah. Itu sabun umpamanya, alat pembersih. Akan tetapi jemaah, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan dengan tanah, karena memang itu istilahnya apa? Kuman-kumannya hanya bisa hilang dengan tanah. Pakai sabun enggak hilang. Wallahu a'lam, ini kedokteran ya. Ana belum mengecek, tapi yang ana baca bahwasanya memang harus dengan tanah. Walaupun sebagian ulama tadi yang sampaikan mengatakan sabun pun bisa menggantikan posisi tanah. Artinya kalau baju yang kena jilat anjing itu kita masukkan ke mesin cuci, apa perlu kita kasih pasir satu umumnya satu ciduk gitu ya, apa perlu atau tidak? Jadi memang kita lihat kalau bisa kita bersihkan sebelum dimasukkan mesin cuci itu lebih bagus. Artinya tempat yang kena anjing itu dibersihkan. Tapi kalau nggak tahu serta anjingnya itu duduk di sana, dia jilatin yang mana yang kena, maka mudah-mudahan sabun bisa menggantikan posisi air. Tapi terus dibilas sampai 7 kali sebagaimana dalam hadis ini. Yang ke-8, bangkai. Ingat, bangkai ini najis. Bangkai ialah binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Secara syar'i. Baik dia itu mati sendiri atau nyembelihnya tidak syar'i. Seperti mungkin orang nyembelih ayam dengan dilempar batu. Ada ayam lewat dilempar batu. Aduh, mati eman-eman kata dia. Langsung dia bikin sate. Enggak boleh. Itu najis. Kemarin kita ke Papua, Masya Allah. Di Papua itu, ana lihat di airport banyak orang jualan kalung gigi. Gigi. Ana lihat, ana dalam hati kepingin ya beli buat Said, mungkin ana kasih hadiah. Ternyata giginya celeng. Iya, yang dipakai orang-orang Papua itu, yang putih-putih ya, yang melungker-melungker itu giginya celeng. Baru kasih tahu itu saat banyak orang nggak ngerti, dia lihat bagus ya, ini antik, dia kasihkan ke sohibnya, sama sohibnya dipakai, nggak tahu najis tuh. Itu dari celeng itu najis dan dia tidak mungkin disembelih secara syariat. Apa mungkin? Nggak, celengnya anak waktu nyembelih bismillah Ustaz. Jadi celeng nggak ada, tetap itu nggak bisa. Barakallahu fiik. Jadi bangkai, ingat, itu najis. Adapun kulitnya bangkai itu bisa dimanfaatkan dengan disama, itu sudah suci. Jadi kalau ada bangkai, subhanallah ya, dulu itu kalau ada bangkai Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian gak ambil manfaat dari itu? Bangkai Rasulullah SAW, iya, kalian sama jadi suci. Subhanallah jemaah. Kita itu tidak boleh membiarkan sesuatu untuk syaitan. Banyak di antara kita yang hidupnya itu bersama syaitan. Makanan jatuh, dibiarkan. Aduh, udah jatuh, kata dia. Qala Nabi SAW, amitu anhul adha. Kalian ambil kotorannya itu, dibersihkan. Dan kita lihat Islam ya. Tidak serta-merta umpamanya roti jatuh di pasir. Oh, kau langsung makan. Jangan tinggalkan buat syaitan. Tetap dibersihkan dulu. Kalau memang ada ujungnya yang kena pasir, mungkin dibuang ujungnya. Sisanya kau makan. Jadi ihris ala ma yanfa'uka.
Kata Nabi SAW, kau berusahalah untuk semangat meraih hal-hal yang bermanfaat buat engkau. Apa aja yang bermanfaat, jemaah? Terus terang, anda lihat di pesawat, jemaah. Kadangkala sebagian orang non-muslim itu, masya Allah, dia tuh anda lihat kaya, jemaah. Jadi kalau ngelihat jamnya, ngelihat sepatunya, ada orang fulus. Tapi roti yang di pesawat dikasih itu dimasukkan tasnya, air dimasukkan tasnya. Anda masya Allah, itu dia. Buat sang itu bermanfaat. Mungkin kau bawa, kau nggak makan, kau kasihkan ke orang. Jangan kau tinggalkan, dibuang nanti di sana. Maka kita perlu perhatian dengan mengambil manfaat dari semua hal. Ada bangkai yang boleh, yang tidak najis, yaitu bangkai ikan dan belalang. Bangkai ikan dan belalang. Ini ma'ruf ya. Maka jamaah, sekali-kali antum makan belalang, sate belalang. Udah pernah makan sate belalang? Insya Allah nanti kajian yang selanjutnya kita minta Bapak Said bikin sate belalang. Nah, banyak di mana? Di daerah di Buluan. Itu dijual jemaah, berkarung-karung itu. Anak pernah dibawain sama mahasiswa itu satu karung itu. Sate belalang itu enggak apa? Enggak najis, itu halal. Dan itu baik untuk kesehatan itu, apalagi buat ibu-ibu itu kayaknya bisa tambah pencolotan ya, karena belalang itu kan bisa loncat-loncat. Nah, kalau makan belalang itu. Ikan yang jelas lah, ikan. Tapi yang kedua, bangkai yang darahnya tidak mengalir. Bangkai yang darahnya tidak mengalir. Seperti apa? Lalat, semut, lebah, laron ya. Di sini merujuk kepada riwayat tentang ini, subhanallah, ada sebuah hadis yang perlu kita renungkan jemaah. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu." Apabila lalat itu kecemplung, apa bahasa misalnya kecemplung jemaah? Kecebur. Masuk kecebur jemaah. Iya. Iya. Kelelep ya, buka ya, ada kadang kala lalat itu kan mau minum tahu-tahu kejebur dia gitu kan. Kepleset mungkin dia. Lalu masuk ke wadah minum kalian, wadah makanan kalian, ke kuah kalian. Apa kata Nabi SAW? Falyaghmishu kullahu, hendaklah dia mencelupkannya semuanya. Jadi mencelupkan ke semuanya. Kadang-kadang kan lalat itu masih di ngambang. Ngambang itu ngapung. Iya, dia ngapung gitu kan, muter-muter. Yang kalian lakukan apa? Falyaghmishu kullahu, kalian celupkan semuanya. Thumma liyatrahu, kemudian tidak dia buang. Fa inna fi ihda janahihi da wa fil akhar shifa. Di salah satu sayap lalat itu ada penyakit, ada racun, dan di satu sayapnya ada penawarnya. Dulu dokter-dokter itu enggak percaya. Dokter-dokter mengatakan, mana mungkin lalat dari tempat yang kotor, penuh bakteri, masuk ke teh kita, masuk ke kopi kita, masuk ke kuah yang kita bikin, lalu kita celupkan, kemudian dibuang, dan steril itu minuman. Mereka yang gak percaya, tapi kita umat Islam percaya. Yang menyampaikan ini adalah yang diutus oleh pencipta lalat. Allah yang menciptakan lalat itu mengutus Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Nabi, wa ma yantiqu anil hawa, beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Dari sini pertanda bahwasanya enggak najis. Kalau lalat najis, ya enggak mungkin suruh celupkan situ. Karena lalat itu termasuk binatang ya, darahnya tidak mengalir. Barakallahu fiik. Jadi kita seorang muslim jangan dibuang. Antum ngelihat ada lalat, aduh ada lalat sudah. Panggil istrinya. Istriku, ganti tehnya. Kok diganti kata dia? Istri enggak apa-apa, istri bawa masuk. Celupkan tuh lalat, lalu keluarkan lagi. Faddal suamiku. Dia kasihkan ke suaminya. Sudah diganti. Tadi kan ada lalatnya, sekarang sudah tidak ada lalatnya. Barakallahu fiik. Kemudian
tulang bangkai. Ini tentang yang dikecualikan beberapa bangkai yang tidak najis. Di sini tulang bangkai, tanduk, kuku, rambut, dan bulunya. Semua suci, kembali kepada hukum asal yaitu suci. Ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari secara mu'allak, di mana ia berkata, Az-Zuhri berkata, Muhammad ibn Muslim Az-Zuhri seorang tabi'in, berkata tentang tulang bangkai, misalnya bangkai gajah dan semisalnya. Aku mendapati sejumlah ulama salaf memakai sisir yang terbuat dari tulang bangkai dan memakai minyak rambut yang tersimpan padanya, dan mereka menganggap tidak apa-apa. Seperti umpamanya antum pakai, kita disebutkan gajah, pakai belalainya gajah. Belalai, bukan belalainya, astagfirullahaladzim, gadingnya gajah. Nah, gadingnya gajah itu najis atau tidak? Tidak. Jadi karena mereka memulaikan, Hamad menegaskan tidak mengapa memanfaatkan bulu bangkai pun dimanfaatkan, tidak apa-apa. Umpamanya kita mendapatkan bangkainya landak, itu kan orang masih dulu pakai anunya landak itu, duhurinya landak itu untuk konde. Bukan untuk konde. Untuk rambut, rambut itu kadang kala iya, ibu rambutnya perempuan habis mandi kadang kala disunduk. Iyalah, pakai itu. Atau itu kadang kala dipakai seperti sisir. Itu tidak apa memanfaatkan hal itu. Ini yang dikecualikan dari bangkai. Baik, sekarang kita udah tahu tuh tentang hal-hal yang najis. Lalu bagaimana cara membersihkan najis? Di sini Syekh menjelaskan bab cara membersihkan najis. Beliau mengatakan telah dimaklumi bahwa syariat Allah dan Rasulnya telah memperkenalkan kepada kita eksistensi barang yang najis atau yang terkena najis, dan juga telah menjelaskan kepada kita kaifiah cara membersihkannya. Ini subhanallah, Islam itu ketika melempar sebuah persoalan mesti memberikan solusi. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam telah menegaskan dan para sahabat telah menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada satu burung yang mengepakkan sayapnya di langit kecuali dzakara lana minhu ilman. Nabi sudah sebutkan tentang ilmunya tuh, tentang bagaimana itu terjadi. Artinya sampai cara masuk toilet, keluar toilet itu diajarkan dalam Islam. Maka ini kesempurnaan Islam. Kemudian Syekh menjelaskan kita wajib ittiba, mengikuti petunjuknya dan merealisasikan perintahnya. Yang mengaku umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah mentaati Nabi alaihi salatu wasallam. Jangan bikin acara masing-masing dia. Cara membersihkan dia punya cara sendiri umpamanya. Kita ikutin yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Misalnya, manakala ada dalil yang memerintahkan mencuci sampai tidak tersisa bau atau rasa ataupun warnanya, maka itulah cara membersihkannya. Kalau memang enggak boleh ada warnanya yang tersisa, maka itu harus kita lakukan. Karena kita akan lihat ketika membersihkan darah haid, darah itu susah dihilangkan. Noda darah itu susah dihilangkan. Artinya wujudnya sudah hilang. Bagaimana dengan sisanya? Kalau dalam syariat itu memang harus hilang, ya sudah berarti harus digunting. Atau harus pakai pemutih sehingga hilang. Dan dulu umat-umat terdahulu, mereka kalau kena najis pakaiannya, apa yang dilakukan? Digunting jemaah. Enggak bisa disucikan dengan air. Dan ini kemudahan syariat Islam. Maka tugas kita hanya mengikuti. Apabila ada dalil yang menyuruh dituangkan atau disiram atau digosok dengan air atau digosokkan ke tanah ataupun sekedar dipakai berjalan di permukaan bumi, maka itulah cara mensucikannya. Kita akan lihat nih, menyucikan najis yang pernah kita sebutkan, bagaimana wanita yang bajunya panjang menyapu tanah kena najis, bagaimana membersihkannya. Mungkin kalau kita nggak punya ilmu, kita akan kata ya harus dicuci lah, itu najis.
Tapi ternyata Rasulullah SAW mengatakan gak perlu dicuci. Bukankah perempuan nanti lewat ke tempat-tempat yang suci, tanah-tanah yang suci? Jadi tanah yang suci itu membersihkan yang najis. Bagaimana dengan sandal kita najis? Ada kotoran, apa harus dicuci? Sekarang ada air pakai keran, ya kita gosok umpamanya. Ternyata cukup digosokkan ke tanah. Dari mana kita mengetahui itu? Ya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kenapa kita disuruh belajar? Agar kita tidak salah kaprah dan tidak serta-merta menggunakan akal kita saja. Kemudian disebutkan, dan ketahuilah bahwa air merupakan pembersih aneka najis yang utama dan pertama. Air itu bisa membersihkan semuanya. Hal ini berdasarkan penjelasan Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, khalaqallahul ma'a tahuran. Allah menciptakan air sebagai pembersih. Ingat dalam bahasa Arab itu ada wazan fa'ul dan fu'ul. Fa'ul seperti tahur. Fa'ul itu, tahur itu artinya alat pembersih, alatnya. Kalau tuhur itu artinya bersuci. Sebagai contoh, sahur dan suhur. Sahur itu makanannya. Sahur itu makanannya. Sebagaimana tahur itu adalah airnya disebut tahur. Adapun suhur itu adalah bersahurnya. Itu disebut suhur. Adapun sahur itu makanannya. Oleh sebab itu tidak boleh berganti kepada pembersih lain selain air, kecuali apabila ada penjelasan dari Nabi SAW. Jika tidak ada dalilnya maka tidak boleh, karena beralih dari sesuatu yang sudah dimaklumi secara dimaklumi sebagai pembersih air kepada sesuatu yang tidak diketahui berfungsi sebagai pembersih, hal itu berarti menyimpang dari ketentuan syariat. Nah, ketentuan syariat artinya kita bikin-bikin sendiri. Islam nyuruh pakai air, Ustaz, ana kayaknya mau pakai Coca-Cola, Ustaz, bersihkannya. Mungkin kau ingin seperti itu. Jika kita sudah memahami apa yang diuraikan di atas, maka di atas maksudnya ditulis. Kadangkala seorang Ustaz berceramah, sebagaimana tadi saya jelaskan di atas, akhirnya jamaahnya ngelihat, di atas di mana Syekh menjelaskannya? Di atas itu karena tulisan. Tulisan kan ada di atas, tapi kalau ceramah enggak bisa kau mengatakan sebagaimana di atas tadi ana jelaskan. Itu jamaah bisa ngelihat ke atas semua jamaah. Tapi sebagaimana dijelaskan tadi ya, kalau ketika menjelaskan itu. Naam, kita tugas kita hanya mengikutinya. Yang pertama sekarang membersihkan kulit bangkai dengan menyamaknya, selesai. Kulit bangkai membersihkan bukan hanya disiram dengan air, tapi disamak. Samak itu bukan hanya dikasih garam. Sama itu dikasih garam, sama dikasih i. Kalau dulu itu ada ramu-ramuan lah untuk menggosok, menghilangkan lemak-lemaknya itu sehingga tersisa kulit. Antum orang kalau ngulitin itu kan kadangkala ikut dagingnya, ikut lemaknya, ikut gajihnya, sehingga perlu dibersihkan. Nah, maka membersihkan itu, menyamaknya, dia jadi suci. Ini kita bicara kulit bangkai. Kulit bangkai itu jadi suci dengan disamak. Tapi yang kedua, membersihkan bejana yang dijilat anjing. Kita udah tahu tuh, maklum kalau bejana dijilat anjing, kita membersihkan dengan, disebutkan dalam hadis ini, 7 kali. Yang pertama dengan tanah. Baik, menyucikan pakaian yang terkena darah haid, ya ini yang tadi kita bahas. Bagaimana menyucikan pakaian yang terkena darah haid, yang tadi dia kerik, dia gosok sama air, kemudian dia bilas, boleh dia sholat. Adapun bekas darahnya itu warna bukan warna darah ya, tapi noda, kelihatan tuh kalau baju putih itu kelihatan ada noda, maka yang seperti itu tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, membersihkan bagian bawah pakaian wanita. Artinya bagian bawah pakaian wanita ini ekornya wanita. Ingat ibu-ibu ini kadangkala kalau dalam walimah pernikahan udah mau azan cuman belum. Nah, pakaian wanita itu boleh panjang.
Ketika Nabi alaihissalatu wassalam melarang isbal, melarang memanjangkan pakaian lebih dari mata kaki, Asma putrinya Abu Bakar bertanya, "Mada tasna'un nisa bi dhuyulihinna?" Kalau perpakaian itu tidak boleh melebihi mata kaki, bagaimana wanita dengan ekor-ekor mereka? Artinya dengan pakaian yang panjang itu. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Yudnina shibran." Dia panjangkan satu jengkal. Artinya dari pertengahan betis satu jengkal. Karena izratul mu'min nisfusab. Sarungnya seorang yang beriman itu setengah betis. Maka wanita boleh memanjangkan satu jengkal dari setengah betis. Apa kata Asma? Idzan tabdu aqdamuhunna. Kalau cuma satu jengkal akan kelihatan kakinya. Kata Asma, idzan yudnina dhira'an. Kalau gitu boleh wanita itu memanjangkan satu hasta. Satu hasta ni wala yazidna, dan tidak boleh nambah. Sedangkan kalau di pernikahan, antum lihat perempuan itu ekornya sampai 3 meter. Nyusahkan orang satu kampung. Oh, ada yang pegang sini, pegang. Ya Allah, jemaah. Nabi melarang hal itu. Nabi melarang. Tapi itu kita kadang-kadang tidak peduli dengan larangan Rasul SAW. Dan perempuan yang pernikahan itu, yang kemanten itu dengan pakaian yang panjang umpamanya, apa nyaman dia pakai itu? Ibu-ibu mau tanya. Ibu-ibu yang pernah pakai itu, yang pakai 5 meter kadang-kadang, nyaman pakai itu ibu-ibu? Enggak nyaman, cuma dipaksa aja dia. Ya Allah, jalannya udah berat. Dia kepingin loncat, sudah tinggalkan jamaah itu. Barakallahu fiik. Jadi ingat bagaimana wanita melakukan dengan ekor dia. Dhuyuluhunna. Nah, ini yang ke iya. Jadi di bahasa Arabnya itu memang tathiru dhaili thawbil mar'ah. Ekornya pakaian wanita. Jadi pakaian itu kalau panjang seakan-akan ada ekornya. Bagaimana membersihkan? Nabi alaihissalatu wassalam nih, Ummu Salamah bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Dia mengatakan, "Inni imra'atun utilu dhaili." Aku wanita yang memanjangkan ekorku. "Fa'amshi fil makanil qadhir." Kemudian aku kadangkala lewat di tempat yang kotor, tempat yang najis. Faqalat Ummu Salamah. Afan, ini orang bertanya kepada Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhuma ba'dahu. Yutahhiruhuma ba'dahu. Tanah yang setelah tempat najis itu akan membersihkan najis. Jadi tidak perlu air. Tapi kalau kau mau bersihkan pakai air, fadhol. Kita sudah sepakat bahwasanya alat pembersih yang utama adalah air. Kenapa kita tidak pakai air? Artinya boleh hanya dengan berjalan di tanah yang suci, karena ada hadis. Dan seorang mukmin, sami'na wa ata'na. Taib, yang kelima, menyucikan pakaian dari air kencing anak kecil yang masih menyusu. Jadi anak kecil itu ada yang masih menyusu, ada yang menyusu sambil makan, berarti dia sudah makan. Tapi ada yang cuma menyusu saja. Bagaimana menyucikan anak kecil yang masih mensucu, masih menyusu? Dan di sini disebutkan an Abi Samah, dari Abu Samah. Subhanallah jemaah. Ini terjemahannya. Ya. Terjemahannya an Abi Samah pakai ain. Untuk melihat. Sama pakai ain, di buku aslinya pakai ha. Abi Samah. Dapat? Dari terjemahan bahasa Indonesianya betul. Sama. Tapi ketika nulis ulang jadi sama mereka. Khadimin Nabi SAW, qala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, yusalu min baulil jariyah. Dicuci pakaian atau badan yang terkena kencing anak perempuan. Wa yurashu min baulil gulam, dan cukup disiram di perci air dari kencing anak laki-laki. Jadi kalau anak perempuan dicuci. Tapi kalau kencingnya anak laki tinggal dipercikkan, disiram, selesai sudah. Itu bedanya dengan, ingat
ini bayi, bukan bayi, apa istilahnya, bukan balita juga. Jadi bayi yang masih belum 2 tahun, yang masih hidup menyusu dengan orang tuanya, belum masuk makanan lainnya. Kemudian membersihkan pakaian dari air madhi. Bagaimana? Di sini Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in. Cukup buat engkau ambil setelapak tangan air. Fatambahu bihi. Lalu kau tuangkan pada pakaian yang terkena madhi tadi. Kau siramkan, tuangkan, selesai. Tidak perlu dikerik atau diapakan. Itu untuk madhi. Yang ketujuh, membersihkan bagian bawah sandal. Ya udah dibahas tadi, dengan menggosokkan sandal itu di tanah atau di pasir. Maka dia boleh sholat dengan sandal itu. Ingat, sholat pakai sandal ini antum kalau mau praktekkan, praktekkan di tempat-tempat yang memang, yang mungkin antum lagi ke pantai, lagi ke gunung, antum mau sholat sama teman-teman, tidak di dalam masjid, antum pakai sandal. Mamai sholat sedang di mana? Di halaman ya. Antum sholat pakai sandal, jangan di sana dilepas lagi sandalnya. Atau ketika sholat Id, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kan kebanyakan di lapangan, antum nggak perlu pakai. Baru sudah ada perlu bawa sejadah antum. Ya sudah, antum sholat pakai apa? Pakai sandalnya dan alasnya tanah. Kita kan nggak mau jamaah. Kita nggak terbiasa sholat harus pakai sejadah. Kalau alasnya pasir atau alasnya mama kita kebetulan dapat di jalan, ya sudah bismillah. Ketika tidak ada najis, kau sholat di sana. Jadi pakai sandal, tapi ingat kalau mau sholat pakai sandal, dilihat dulu bawa sandalnya ada najis atau tidak. Yang kedelapan, menyucikan tanah atau lantai. Ya ini dengan disiram aja. Jadi kalau ada tanah yang kena najis, kita lihat ada binatang yang kencing, binatang najis kencing di sana mamanya, atau kan kadang-kala ada tulisan yang kencing di sini binatang. Tapi subhanallah, banyak banget binatang yang kencing di situ ya, mah. Itu bagaimana menghilangkan najisnya? Ya dengan disiram aja. Dan agama ini mudah sebenarnya jamaah. Barakallahu fiikum. Anak kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Udah ada banyak pertanyaan yang masuk. Barakallahu fiikum. Bismillah. Masya Allah, urgen kata dia. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana hukumnya jika suami sering berkata, aku sudah lelah denganmu, mungkin takdir kita hanya di sini, dan lain-lain, apa itu termasuk talak? Tergantung niat. Ini kiasan. Talak itu ada dua macam. Ada talak dengan kalimat-kalimat yang lugas dan jelas bahwasanya yang dimaksud adalah talak, seperti aku ceraikan engkau, aku tolak engkau. Tapi kalau mengatakan aku udah capek hidup sama kau, itu kalau dia niat menceraikan istrinya maka akan jatuh cerai. Tapi kalau dia tidak niat cerai, tapi dia hanya berkeluh kesah. Kan ada orang yang memang capek sama istrinya. Wallah ana capek hidup sama kau, lelah aku hidup sama kau. Hanya mengeluh, bukan dengan niat menceraikan, maka tidak jatuh cerai. Atau dia mengatakan, mungkin takdir kita hanya di sini. Ya mungkin kan? Mungkin. Mungkin di sini, mungkin lanjut. Tergantung niat dia. Kalau niat dia, aku mengatakan mungkin takdir kita niat di sini, aku ceraikan kau niatnya, maka jatuh cerai. Tapi kalau itu tadi, berkeluh kesah, terus terang kadangkala ada seorang istri yang bikin ruwet. Tapi kadangkala suaminya yang ruwet sebenarnya, sehingga apa yang dilakukan istri semua jadi ruwet.
Padahal sebenarnya bang, kenapa kok bang? Enggak ada apa-apa kok, marah-marah terus kayak gitu. Ya sebenarnya dia ada apa-apa, cuma kau tidak tahu. Barakallahu fiik. Jadi kembali kepada kata-kata yang mengandung unsur cerai, tapi tidak jelas ada kata-kata cerai di situ, maka kembali kepada niatnya. Jadi perlu ditanyakan kepada suaminya, bang, apa kau memang sudah menceraikan aku dengan ucapanmu itu? Tapi pertanyaan selanjutnya, afwan Ustaz, ana tanya apa yang harus ana lakukan sebagai istri yang mengetahui kenyataan kalau jauzi, kalau zauji ana ternyata tidak bisa menggauli ana di tempat tidur. Zauji ana, ana ajak berobat, enggak mau karena ia merasa beliau belum biasa aja. Ana bingung, Ustaz. Karena ana juga ingin segera dikaruniai walad. Jazakallah khairan. Allahu akbar jamaah. Iya. Jadi ada orang-orang yang Allah kasih penyakit. Salah satu penyakit itu yang biasa dikenal dengan sebutan apa? Inin, kalau bahasa Arabnya itu impoten umpama. Dan suami harus terbuka sama istrinya. Karena di istrinya sama dia itu sebenarnya dua jiwa dalam satu jasad, dan rumah itu mengumpulkan dia. Sehingga seorang istri pun, ana lihat istrinya bagus, artinya si istri tidak serta-merta marah sama suaminya, tapi dia berusaha. Kalau memang ada masalah di suami, diajak berobat, dibawa. Dan suami berangkat, enggak ada masalah. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan penyembuhnya. Kalau misalnya tidak biasa, ya memang tidak biasa, tapi seorang pemuda yang menikah itu jadi luar biasa ketika menikah. Ketika dia tidak biasa, jadi luar biasa. Karena apa? Karena Allah sudah menjadikan syahwat kepada wanita itu sebagai fitrah yang tertanam di diri manusia. Sehingga kalau kau katakan tidak biasa, okay, kau tidak biasa, tapi di dirimu sudah Allah taruh tuh syahwat kepada wanita. Kalau kau melihat memang ada masalah, terus terang, wallahi jamaah, as-saraha roha. Ketika kita terus terang, jadi nyaman semuanya. Apalagi dengan istri yang tadi, istri udah nerima nih. Maka anti berusaha untuk merayu suaminya. Kalau enggak, anti belikanlah obat-obat apa, taruh di kopinya, di tehnya, di apa, ketika dia tidak merasa dia itu sakit ya. Atau ya tadi, seorang istri harus pinter-pinter membuat suaminya yang tidak berhasrat supaya berhasrat. Jangan, ini kadangkala seorang istri itu ngomongnya kasar sama suaminya, akhirnya suaminya tidak punya hasrat. Bukan dia gak bisa, tapi dia gak mau gitu. Maka dengan kata-kata yang indah, insya Allah mudah-mudahan suaminya mau. Allahu Akbar. Pertanyaannya menakutkan semua jemaah. Ustaz, mohon penjelasannya. Bagaimana ciri-ciri wanita yang disetubuhi jin? Dan apa harus mandi junub? Allahu Akbar jemaah. Na'udzubillah jemaah. Ya, jin itu ya samtir. Dia kadangkala menikmatin kita. Makanya kita diperintahkan sebelum tidur untuk baca doa, untuk baca ayat kursi, untuk baca dua akhir ayat surat Al-Baqarah. Yang baca itu akan ada penjaga buat dia. Lalu berkaitan dengan bagaimana ciri-ciri wanita setubuh jin, wallahu a'lam. Mudah-mudahan enggak lah. Tapi kalau dia itu bermimpi, artinya dia bermimpi seakan-akan ada yang menyetubuhi dia, kemudian dia merasakan ada yang keluar, maka dia mandi junub. Ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq. Allah itu tidak malu dari hal-hal yang benar. Apakah wanita itu wajib mandi kalau dia bermimpi? Apa kata Nabi SAW? Idza ra'atil ma. Iya, wajib mimpi, wajib mandi kalau melihat ada mani yang keluar. Jadi kalau tadi mungkin dia mimpi, dalam mimpi dia jin atau apa, tapi sebenarnya itu hanya mimpi, bukan disetubuhi jin insyaallah ya.
Karena memang ada yang mengatakan hal itu tidak mungkin, ada yang mengatakan mungkin. Setan tuh bisa ikut menyetubuhin ketika suami tidak baca bismillah. Ikut tuh jinnya tuh. Sebagaimana kalau kita enggak baca bismillah waktu makan, jinnya juga ikut makan ketika itu. Maka yang perlu anti lakukan, kalau anti melihat ada air mani yang keluar, maka anti mandi junub. Karena memang itu kewajiban orang yang melihat bermimpi kemudian keluar air mani. Barakallahu fiik. Saya pernah dengar kalau kotoran kucing itu juga tidak najis. Apa benar Ustaz? Jadi bukan kotoran kucing, bekas yang diminum kucing. Kucing kadangkala minum air ya di situ, minum air di kamar mandi. Apakah jadi najis? Maka tidak. Itu termasuk binatang yang muter-muter di tempat kita. Sebagaimana kita lihat umpamanya tikus minum air. Kita punya wadah air satu timba yang enggak sampai satu kula diminum. Najis enggak? Enggak. Itu termasuk binatang yang muter-muter tapi bukan kotorannya. Namun bekas yang diminum oleh kucing atau tikus itu termasuk binatang yang biasa berkeliling di rumah kita jemaah. Apakah benar jodoh itu mutlak takdir yang tidak bisa dirubah? Kalau benar, bagaimana yang bercerai? Apakah statusnya belum bertemu jodoh? Jemaah bertakdir. Alhamdulillah. Allah berfirman, khalaqnahu biqadar. Kata Allah, semua itu kita ciptakan dengan ketentuan, dengan takdir. Jadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi kecuali dengan takdir Allah. Berkaitan dengan jodoh, ya ada orang yang takdirnya menikah cuma 2 tahun. Kemudian bercerai. Ketika 2 tahun, itu takdir dia berjodoh dengan Allah. Ketika terjadi perceraian, ya sudah. Jodohnya cuma sampai di sana. Kita baru tahu takdir itu kapan? Kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, rahasia Allah. Allah yang tahu. Umpamanya ana menikah sama fulan, lalu ada orang ngomong, kau kayaknya enggak lama kau. Mungkin 7 tahun kau cerai kayaknya. Masya Allah, ini peramal nih. Seperti itu. Ada orang yang mimpi jemaah, subhanallah. Ada orang mimpi, fulan ini cuma 7 tahun. Ya itu mimpi, dia tahu kayaknya fulan enggak lama nikahnya. Itu mimpi anak. Kalau memang mimpinya benar, umpamanya seperti itu. Tapi ingat berkaitan dengan jodoh, semua itu terjadi karena takdir Allah. Dan tugas kita menerima. Ketika sampai situ umpamanya, kalau tadi dikatakan apa tidak bisa dirubah, yang merubah takdir itu Allah juga. Tapi di antara penyebab Allah merubah takdir itu adalah dengan doa dan banyak berbakti sama orang tua, berbuat baik sama kerabat. Nabi SAW mengatakan, la yaruddul qadha illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan tidak ada yang bisa menambah umur manusia kecuali berbuat baik sama orang tuanya, bersama kerabatnya, menjaga silaturahim. Barakallahu fikum. Bagaimana mengajarkan kepada anak-anak bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama berharga dan harus saling menghargai? Karena akhir-akhir ini sering kejadian di lingkungan sekitar ibu-ibu menghina ibu lain karena beda pemahaman, dan perempuan lebih banyak disalahkan karena suami yang selingkuh, anak yang hukum di sekolah, padahal baik laki-laki maupun perempuan punya tanggung jawab mendidik keluarga dan lingkungan. Mohon penjelasannya. Iya jemaah, suami ini punya kewajiban yang besar. Dia tidak bisa masuk surga kecuali setelah mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya. Sehingga suami akan bertanggung jawab terhadap istrinya. Kau kok pilih istri kayak gitu? Akan ditanya. Kau memilih ibu buat anak-anakmu yang gak benar? Itu akan ditanya kelak pada hari kiamat. Apakah suami sudah menjalankan tugasnya apa belum? Dan istri punya tugas juga mendidik anak-anak. Namun peran seorang istri itu ya tidak bisa dipungkiri, sangat besar. Bahkan bisa jadi lebih besar daripada peran ayah. Kenapa? Karena ini kalau istri yang benar. Maka istri tugasnya di rumah. Kalau istri harus bekerja seperti suami, ya jangan disalahkan kalau anaknya gak dirawat. Karena suaminya membiarkan istrinya bekerja.
malah mungkin menyuruh istrinya bekerja. Maka yang perlu diperhatikan, kalau kita lihat Nabi Isa alaihissalam, enggak ada bapaknya. Nabi Ismail alaihissalam ada bapaknya, tapi ditinggal sama bapaknya. Ditinggal Ismail sama Hajar itu di Mekah. Bertahun-tahun ditinggal. Bersama siapa hidup? Bersama ibunya. Kemudian kita lihat siapa lagi yang bersama ibunya? Yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapaknya meninggal dunia sebelum lahir. Maka peran seorang ibu sangat besar sekali. Maka laksanakan tugas ibu dan tidak perlu peduli sama omongan manusia. Omongan manusia ini enggak ada habisnya, jemaah. Kau mau berbuat baik bagaimanapun pasti ada yang mengkritikmu. Tapi berbuatlah kebaikan lillahi taala, maka kau tidak perlu peduli dengan omongan orang. Tapi kalau ada masukan dari orang yang bisa dipertimbangkan, kau ambil masukan itu dan kau jalankan. Barakallahu fikum. Ini yang terakhir. Ada grup WA, kelihatannya akrab, tapi ketika bertemu malah dingin. Ustaz, gimana fenomena seperti itu? Iya jamaah, ada ya, kita perlu memandang orang itu tidak dengan diri kita, tidak pakai kacamata kita. Ada orang yang bisa ngobrol lewat tulisan nyaman, tapi kalau ketemu suruh ngomong itu kagok dia, aduh gak enak dia. Maka kau yang seharusnya memulai, jangan nunggu orang itu. Ini biasanya sering nyapa anak kalau di WA, pas kajian diem-dieman aja kata dia. Ya mungkin dia malu. Coba kau hancurkan tirai yang membuat jadi kagok. Ahlan wa sahlan, fadl duduk ini. Kau bikin hangat kalau suasananya dingin. Ustaz, sudah Ustaz. Ya kau bikinkan teh buat dia supaya anget dia. Sudah dikasih teh gitulah. Tetap artinya kita husnudzon sama saudara kita, jangan gampang-gampang menvonis orang. Oh, dia ini cuma pura-pura baik. Enggak, kita enggak boleh. Kita seorang muslim harus husnudzon sama saudara kita. Insyaallah mereka adalah orang-orang baik. Orang-orang yang mungkin memang belum biasa bergaul ya. Ada orang yang vokal di medsos ya, mak. Vokal. Dikasih mic gemeter dia jemaah. Ya wajar seperti itu. Hadza wallahu an. Oh, ini ada pertanyaan terakhir. Masya Allah, ini banyak banget pertanyaannya. Nah, hukum mengobrol atau berkhulwat lewat grup-grup WA pelatihan sekolah atau kantor Facebook ataupun Instagram yang disitu berkumpul pria dan wanita yang bukan mahram dengan isi konten pembicaraan mulai pagi sampai malam, tidak penting. Tidak ada nilai kemanfaatannya seperti tanya kabar, lagi ngapain, sekedar bergurau, bualan, selfie, ya keluar aja dari sana. Kalau enggak ada manfaatnya. Jadi grup-grup sekolah itu dibikin tujuannya supaya mulai grup wali murid. Agar informasi itu sampai kepada semuanya, bukan untuk omong kosong sebenarnya. Tapi kalau sudah dilihat omong kosong, enggak bermanfaat, maka kau keluar dari sana. Bikin grup khusus ibu-ibu aja. Seperti itu. Apalagi kalau saya cermati di grup-grup WA juga isinya ada yang saling memuji ataupun merayu walaupun hanya sekedar gurauan, dan mereka sudah sama-sama berkeluarga dan berumah tangga. Apakah ini sudah bisa dihukumi kategori mendekati zina? Dan bagaimana hukum kita di grup ini yang diam saja atau melakukan pemberian dihukumi dosa? Iya, kalau kita sudah kebablasan ya. Islam itu membatasi hubungan laki-laki sama wanita karena memang kedua makhluk ini kalau dikumpulkan bisa nyetrum. Maka dikasih batasan-batasan. Kita jaga batasan-batasan. Boleh kita ngobrol sama seorang wanita kalau ada perlunya. Kau ke pasar beli sesuatu yang jual perempuan, jangan engkau karena perempuan akhirnya ambil full pen. Saya beli ini. Nggak boleh kok ngomong sama dia. Ya Afan, Ana mau beli ini berapa harganya? Boleh. Ketika ada perlunya. Tapi bukan omong kosong ya. Hal-hal yang tidak penting seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna.
bukan berguna aja untuk akhirat, untuk dunia enggak berguna juga buat dia. Hal seperti itu tinggalkan, dan insyaallah Allah akan beri ganti kepadamu teman-teman yang lebih baik, yang lebih bermanfaat. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.